Saya perasaan tak sempat saya bertemu kalian di tahun 2001. Tuan Uke tangan nak melompok di dua abad tadi. Itulah pesan dia terakhir. Ini pesan saya. Yang dia pesan ke muridnya. Tapi kita muridnya juga. Saya muridnya juga. Ada sepotong lebih kurang 7 menit. Pesan terakhir saat beliau sangat lemah, guru kita yang menjadi guru kita di sini, Abu Mustafa Ahmad. Apa kata beliau? Itu memang sudah, tapi diingatkan kepada murid-muridnya lagi dalam beberapa orang ada di rumahnya saat dia sakit. Yang pertama dia katakan, kalian semuanya belajar, dan tujuan belajar itu untuk tahu. Tahu yang mana yang betul, mana yang salah. Tahu mana yang haram, mana yang halal. Tahu mana yang baik, mana yang buruk. Supaya tahu mana yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan. Itu adalah tujuan belajar. Apakah belajar mondok atau tidak mondok? Kita juga seperti ini, satu malam jauh-jauh turun kemari, kita tiap malam Senin, kita ingin mendapatkan secercah daripada apa yang sebenarnya, apa yang boleh, apa yang tidak. Baik itu berkaitan dalam keluarga, berkaitan dengan ekonomi yang tak minta rezeki hari-hari, menyangkut bata gemala tanah di kampung, menyangkut dengan masalah tak pertimbang harta warisan karena meninggai urunsi itu, kiban yang jut, kiban yang hanjut, menyangkut kita nyumita rezeki tak pelara kameng, kiban cara pelara kameng yang betul ikan ada nama dia belajar kuliah hijak hoi muhuji. Itu semuanya sebenarnya, kata dia. Kemudian dia katakan, maka tujuan setelah tahu adalah amalkan, laksanakan. Atali tatupu pubut. Inilah panjang dia uraikan, tapi inti itu. Saya perasaan tak sempat saya bertemu kalian di tahun 2001. Tuan Uke tangan nak melompok di dua abad tadi. Itulah pesan dia terakhir. Ini pesan saya. Yang dia pesan ke muridnya, tapi kita muridnya juga. Saya muridnya juga. Oleh karena demikian, andai kata ilmu yang kita dapatkan yang kata meng tapu sahih dengan gurai dan kata temeng metikrek, kiban yang jut, kiban yang hanjut, kiban ibadah yang betul, kiban yang ibadah anda betul, enna kadar dalam tauhid yang wajib tertupu, macam-macam yang madung kala tertupu, amalkan. Tapi andai kata ilmu kita pelajari tujuannya adalah untuk kepentingan duniawi, apakah untuk menampakkan kepada orang lain itu bahawa saya adalah lebih mampu, apakah untuk menampakkan kehebatan kita kepada raja supaya mendapat fasilitas, apakah untuk bisa bersaing dan mengalahkan orang lain, dan bukan untuk target beramal. Ini barangkali yang minta ilmu lagi nyoke dengan target duniawi, itu barangkali yang dimaksudkan oleh Rasul dalam hadis tersebut dengan kasirul khutabah.